Ya, jadi pertama mungkin betul Pak Jokowi itu menyatakan ada janji dari Putin, tapi kalau kita baca pernyataan Presiden Putin, janji itu adalah janji dari sudut pandang Rusia. Lagi-lagi permintaannya sebetulnya adalah Rusia membuka blokade yang ada di Laut Hitam, bukan lantas membukanya hanya pada teman-teman Rusia saja. Itu juga ada di pernyataan Putin di press statementnya. Dan yang kedua, soal Pulau Snake Island ini menarik ya, karena sebetulnya kalau dari sudut pandang Ukraina, Snake Island itu mereka rebut kembali, dan Rusia tiba-tiba mengatakan bahwa ini kita akan berikan sebagai good gesture. Jadi kita harus sangat hati-hati ketika melihat dua sisi saling sama-sama mengklaim apa yang mereka lakukan. Gitu. Jadi sangat hati-hati, dan saya juga sebenarnya agak khawatir ketika Pak Jokowi dengan mudah mengatakan sudah ada janji, sementara dari pernyataannya, pernyataan Putin itu kalau dibaca dalam versi Rusia maupun dalam versi Inggris, itu tidak ada, promise-nya itu tidak ada dalam pernyataannya. Bahwa mungkin ada pernyataan yang lebih spesifik ketika mereka berdua bertemu, itu betul. Mungkin, lagi-lagi kita tidak tahu apa yang sebetulnya dibicarakan mereka berdua dalam kondisi yang sangat rahasia. Tapi tentu tidak bisa dijadikan dasar, karena selama ini juga serangan-serangan Rusia juga tidak juga dikatakan tidak akan ada serangan, ternyata ada serangan. Jadi kita perlu sangat berhati-hati ketika membaca pernyataan dari Rusia maupun dari apa namanya pernyataan-pernyataan Ukraina. Tentu tentu harus sangat hati-hati. Indonesia jangan sampai lantas, saya katakan jangan sampai kemudian dengan naifnya menganggap bahwa semua ini sudah baik-baik saja, sementara sebetulnya Rusia punya agenda sendiri, Ukraina tentu punya agenda sendiri. Medcom.id, a part of Media Group Network.